tapi ada beberapa catatan di sini. Yang pertama adalah ada kesan bahwa undang-undang ini mengembalikan kembali kewenangan kepada pemerintah pusat. Ada sebagian dari kewenangan daerah ini ditarik kembali ke pusat. Padahal kita sudah hampir dua dasawarsa bangsa ini melaksanakan otonomi daerah sebagaimana amanat dari konstitusi. Karena di daerahlah pelayanan publik itu wajahnya ditentukan dan akan lebih efektif, efisien, cepat, dan terjangkau apabila penanganan pelayanan publik itu diberikan kewenangan penuh.